Alhamdulillah, alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa ala As-sadis An-Nabi Hurairah Radiyallahu anhu An-Nahu sami'an nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Yaqul Inna salah satan min bani Israel Abras wa akra' wa a'ma Aradullah an yabtaliyahu Faba'asa ilahim malakan Fa'tal abras Faqara Ayu ahabu ilaikan قال لون حسن وكلت حسن ويذهب عني الذي قد كذرني الناس فمسحه فذهب عنه كذره واعطي لونا حسنا قال فاي المال احب اليك قال الإبل او قال البقر شك الراوي فاوطي اناك تنقش فقال بارك الله لك فيها فاتى الاطراء فقال اي شيء احب اليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي كذل الناس فما فذهب عنه وَأُؤْتِيَ شعرا حسنا فقال أي شيء أي المال أحب إليك قال البقر فاؤتي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبشر الناس فمسحها فرده فمسحه فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأؤتي شاة والدا فأنتج هذان وولدها هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في سورته وهيئته فقال رجل مسكين قريب. Kodin tok kodin kotoat to biar fi fi safari. Bala bala kali lama illa billahi summa bika. Asaluka illa di kalau Hasan. Wajil Hasan wal mal kairan ba ada bala kubih fi safari. Bekala hukuk al hukuku kasirah. Bekala akini akrifuk. Aini tak ini akrifuka. Ta Alam takun abrol abrosok yak diru nas juga ya yak dirukan nas ya <tiella> tuh fakiran faat ok allahu bakala fa in nama waris tuha dan mal kabiran angka ini bakala in kunta kadiman usia rokallah ila ma kunta fee surat, fee wa atal akra fi surat fi suratih wahai atih bakala lahum mislama kala lihada warada alaihi mislama radha Fakala in kunta kadiban fasyya rokallah ila ma kunta Wa atal a'ma fi surati wa hayatihi Fakala rajulun miskin wa ibnu sabil in kata'at biya aljibadu fi safari Fala bala ghalil yawma illa billahi thumma bik As'aluka billadhi radda alaika basa roka syatan Ataballahu biha fi safari Fakala kat kuntu a'ma faradjallahu ilaya basuri Fakut masyikta wadak masyikta Wa wallahi ma ajhaduka wa wallahi ma ajaduka li ma bi syai'in akhadduhu akhadahu lillahi azza wa jall fa qala amsik malat fa inna ma bilidum fa qala radhiyallahu anka radhat radhiyallahu anka wa syahida ala sahibi sahibaika mutafakkun alaihi wal naqatul udah saya artikan ya saya artikan kemudian eh. Eh, langsung aja Hmm, kita bahas nantinti hadits keen enam dari Abu Hurairah <coughs> <coughs> Anahu sami'an Nabi sungguhnya Abu Hurairah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Inna thalathatan min bani Israil sungguhnya ada tiga orang daripada bani Israil. Ini adalah uh, boleh menceritakan umat-umat yang dahulu untuk supaya kita bisa mengikuti yang positif atau cerita-cerita yang tidak benar untuk kita menghindari pada yang negatif. hadith an bani Israel wala haraj kata ceritakan daripada bani Israel bukan ngerasani ha? Ya, yang baik ceritakan yang jelek juga ceritakan nggak dosa kamu cuma jangan yang bertentangan dengan usul nah jangan yang bertentangan dengan usul maka seperti cerita yang terlalu berlebihan bagaimana Nabi Ayub sampai begitu misalnya atau cerita alhasil yang yang keluar daripada usul baik itu bertentangan daripada adillah menggulah atau yang yang magulah nah itu tinggalkan tapi kalau enggak hadith an bani israel wala haraj hmm. tiga orang karena itu ada kalau orang menyatakan alergi ini israeli ini ini kisah israeli kenapa kalau israeli kalau nggak bertentangan nggak ada masalah. Kenapa? Cerita-cerita Israili boleh hadis anbang Israil harus. Kalau nggak bertentangan nggak ada masalah. Yang bertentangan baru yang dibuang nah, ini orang nggak ngerti. Ini Israiliyat ini Israiliyat tuh. Israiliyat ini Nabi yang ceritakan Bani Israel kenapa? Di Al-Qur'an ceritakan Bani Israel. Nah, bukan Mas Israiliyat atau apa? lah kalau bertentangan baru anda berkomentar mas ya hadis sohi bilang isra'iliyat ini isra'iliyat ini hadis ini karena itu hadisnya itu mau enak itu enggak belajar ilmu hadis isra'iliyat nih ini, ini ya orang nggak ngerti apa apa ini nih karena itu kadang-kadang berlagak pinter tapi kita goblok gitu kalau orang gitu tuh hadis sahih riwayat Bukhari Muslim Israiliyat kemudian dikatakan maudhu' Dari mana itu Ini punya sanat, ini nggak punya sanat sama sekali kok. Hadits Bani Israel nggak ada masalah. Di Quran juga menceritakan Bani Israel. Di hadis banyak menceritakan Bani Israel. Nggak ada masalah. Yang penting tidak bertentangan. Huh? Yang penting riwayat itu tidak bertentangan. Indah salah Bani Israel ada tiga golongan daripada Bani Israel. Ada tiga orang daripada Israel, Bani Israel. Abros belang wa akra bota wa akma buta aradallah yatiliyahum Allah mengendaki menguji mereka tiga orang ini jadi Allah itu menguji hambanya ya hati, hati. Hmm? ujian itu bisa berupa yang jelek bisa berupa yang bagus tapi ini rupanya diuji yang bagus ini eh, ini mau diuji yang bagus, bukan diuji yang jelek ini. Cuma ada yang lolos, ada, ada yang lulus, ada yang enggak. Dengarkan baik-baik. Bagaimana bentuknya biasanya kan orang yang bagus kulitnya kemudian jadi belang ujian itu. Orang yang matanya ngelihat kemudian jadi buta itu ujian. Ini enggak nanti yang buta jadi ngelihat itu dikatakan ibtila ujian itu. Yang belang menjadi sembuh itu dikatakan ujian juga loh hati-hati. Yang melarat jadi kaya itu juga ujian. Aradallahu yabtaliyahum. Allah menghendaki untuk menguji mereka. maka mengutus Allah kepada mereka tiga orang. Ini satu malaikat. Fa'tal abros yang pertama datang kepada yang belang. orang pertama. Fokol maka berkata si malaikat, "Ayyu shay'an Apa yang paling engkau senangi? Yang paling engkau senangi itu apa? Kuala launun hasan, ya warna yang bagus Wajildun hasan, kulit yang bagus Dan hilang dariku apa yang telah merasa jijik orang dariku Ya hilang penyakitku ini, jadi orang yang wajar Jadi orang yang normal gitu Ini fa ya, maka mengusap malaikat hu kepada ini orang. Fa Maka menghilang daripada si abros orang yang bilang tadi itu yang menjijikkan tadi itu. Fa u't, dan dikasih launan hasan warna yang bagus, launan hasanan. Qala fa ayyul mali ahabu ilaik? Harta apa yang paling kamu senangi? Ini paling paling senang, paling gemar itu apa? Dalam bekerja, Kal al ibil saya seneng merah unta. Atau al, al bagor shak rawi atau Nabi berkata al bagor sapi shak rawi antara unta dan sapi shak rawi. Fauziana maka dikasih unta betina usyara yang hamil langsung. Fakola maka berkata si malaikat barakallahu laka semoga Allah memberikan berkah bagi kamu di dalam ini unta. Nah, ini gambaran hati-hati lo -hati ya. Jadi kalau kamu datang dari wali misalnya insya Allah kamu akan berkah, insya Allah kamu tadi itu akan kaya. Belum tentu itu adalah pasti baik kamu. Didoakan barakallahu lakfih fi malik itu belum tentu kalau kamu enggak syukur itu jadi sebab malapetakanya kamu loh ya Hah? sekalipun dia akan malaikat ini belum tentu itu tapi hati-hati Hah? -hati. Huh? Oh sudah diusap sama wali Insya Allah khair sudah diusap ini diusap malaikat ini hmm. jadi doakan, doakan 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 malaikat ini hati-hati jaga itu hmm. nah saya teruskan faatal maka datang si malaikat tadi itu kepada al agra yang botak nah ini banyak yang botak sekarang ini bagalah ayu syaina apa yang paling disenangi oleh kamu Kalau syarun Hasan rambut yang bagus, nah, ini mungkin tidak pakai kopi ya, ya Kalau kita pakai kopi ya ketutup butaknya itu. dari nas dan menghilang dari bari bariku apa yang menjijikkan orang dariku, karena saat itu mungkin orang semuanya rambutnya bagus-bagus, dia ada dia aja yang botak begitu. Famasahau maka mengusap kepada dia malaikat fadhhab anhum maka hilang itu kebotakannya wa sya'ron hasanan dikasih rambut yang bagus ayul mari ahabu harta apa yang paling kamu senangi qala al bagor sapi fa utiya hamilan dikasih sapi betina yang hamil wa maka berkata malaikat barakallahu laka fiha semoga Allah memberikan berkah bagimu di dalam itu sapi Fatalah maka datang malaikat kepada akma yang buta. Fakal ayu apa yang paling kamu senangi yang kamu harapkan qala an Allah mengembalikan kepadaku pandanganku aku bisa melihat lagi fa maka aku bisa melihat manusia lagi fa maka mengusap malaikat kepada itu si ama dan Allah mengembalikan pandangannya lagi bisa melihat lagi wala fa hayyu fa harta apa yang paling kamu senangi kalau al kambing, asyatan walidan maka diberikan kepada dia kambing betina yang hamil. Fa anta maka memperlahirkan dua orang ini yaitu si Abros dan si Ag Agro si yang belang dan yang si botak Hmm. Kalau intaj itu kepada sapi dan bagor, eh, kepada apa? kepada unta dan sapi. Kalau walada itu kepada eh, kambing biasanya walada dan memperlahirkan huh? si akmahada. Ya, yeah. fakana wadin maka ada bagi yang ini siapa? Yang pertama? si bilang wadin satu lembah minal ibil daripada onta mulai oh, lahir, meteng maning lahir meteng maning anaknya gampang metengan sudah panjang umur semuanya lagi ontanya yeah. oh, sehingga tidak waktu yang lama waktu yang singkat uh oh, satu lembah penuh dengan ontanya dia wali dan untuk yang si botak wadin satu lembah minal bagor daripada sapi walihada dan untuk si akmah si yang buta wadi minal ganam, satu lembah daripada kambing ngono kambing sudah semua nah, setelah sudah berubah penyakitnya hilang kefakirannya hilang jadi kaya nah, inilah datang ujian Ujiannya bagi orang yang kaya, bagi orang yang sehat, bagi orang yang bagus keadaannya, ya ini. Tuma ida atal abros. Tuma inau atal abros semuanya itu malaikat datang kepada yang belang. Fisu roti dalam bentuknya si belang, wa'iati dan keadaannya seperti si belang dalam keadaan miskin dahulu. Fakal maka berkata sim yang belang dari itu rojolun miskin, saya ini orang miskin, gue kau taat, jibal, udah, saya sudah terputus dari ku gunung gunung maksudnya udah nggak punya pekerjaan saya ini, sudah nggak punya al asbab, sudah nggak ada uh, biaya, visa, safari, dalam perjalananku, udah nggak ada punya apa-apa saya ini, karena ini sudah gelandangan begitu. Fala bagol, bala nggak ada sanggup bagiku aliyom hari ini, nggak ada yang kami andalkan, nggak ada biaya aku dari ini. Illa kecuali dengan sebab pertolongan Allah, semua bika kemudian dengan pertolonganmu. Wes yang bisa membantu saya Allah sama kamu sekarang sudah. Asaluk aku sekarang minta kepada kamu. Bila diaktok dengan Tuhan yang memberi kamu al al-hasan demi Tuhan yang berikan kamu warna yang bagus kulit yang bagus wal dal hasan wal mal dan harta itu bairon kasih aku satu onta ya ataballahu aku e, menjadikan itu bekal bihi dengan itu onta fi safari di dalam perjalananku bukan minta duit sepuluh lima ribu nih Untanya kan ribuan Anak minta satu unta ya Demi Allah yang telah mengembalikan kulit kamu Saya ini sama keadaannya seperti kamu loh dulu Saya minta demi Allah Yang telah memberikan kamu kulit yang bagus Dan harta ini Saya minta sapinya apa Untanya satu ya Minta unta ini Kira-kira kalau ente punya mobil 200 dikasih, dimintai satu mobilnya anda gimana? Apa Apalagi mobilnya ya. Ini minta satu unta. Kemudian Fakala al kathira ini Ini biasanya, biasanya kalau orang nolak itu gitu Anak ini masih banyak kewajiban Kalau diminta sedekah Banyak orang begitu al-hugub kathira Anak ini banyak tanggungan masih nah, Ini yang dikhawatirkan nanti nasibnya seperti si A'ma ini. Jangan ada yang menyatakan saya banyak tanggungan. Kalau mampu cepat dibantu. Jangan-jangan malaikat itu yang datang sama inti itu. Al-huguk kathirah. <fugul> maka berkata ini si malaikat. Kani a'rifuk. Sepertinya aku kenal sama kamu sama malaikat. Jadi kadang-kadang orang yang minta tadi itu mancing emosi ya. Ah, justru kamu harus curiga, ini sobo ini. Nah, jangan pegel. Alam takun abros. Bukankah kamu adalah orang yang belang ya? Dulu. Yang nas. Orang semuanya jijik dengan kamu. Fakiran. Bukankah kamu itu orang fakir dulu? Fa'atakallah maka Allah memberi kamu. Ontai nih. Makar dia, waris tuh hadal mal kabiran an kabir. Eh, aku ini mendapatkan warisan ini harta dari memang kakek nenek moyang aku yang semuanya tokoh-tokoh orang-orang hebat, orang pemuka-pemuka. Oh, udah, dia tadi tidak mensyukuri nikmat Allah, jadi orang kikir. Dia tidak melihat bahwa pemberinya adalah Tuhan yang gampangkan dia adalah Tuhan. Nah, maka dinyatakan in kunta kadiban, kalau kamu bohong fasayyarakallahu ila semoga Allah menjadikan kamu seperti dulu lagi. Nah. datang kepada yang kedua yang botak. Fi dalam bentuknya dia. Wa ya, dalam bentuk badannya dan keadaannya melarat botak juga. Faqalahu mitla ma qala sama kejadiannya seperti itu apa yang diucapkan dialognya sama. Warada dan menolak si botak tadi itu kepada malaikat mitra ma dahada Seperti yang menolak ini. Tolak sama, keadaannya sama. Faqul in kunta kadiban, ini dapat warisan, jangan ngawur. Rambut saya ini mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini bagus semuanya, turunanku. Nah. Eh. In kuntak adiban jika kamu tadi itu bohong, fa sayyaraka Allah ila ma kunta, semoga Allah mengembalikan lagi seperti semula. Wa tala'ma datang kepada si orang yang buta. Fi dalam keadaannya wahaiati dalam bentuk dan keadaannya semuanya. Bukan rajulun miskin, aku ini orang miskin. Wa bunusabil, orang yang terlantar. In qotat bialjibalu fi safari, udah enggak ada apa-apa lagi. Bukan jibal hibal ya, alafu keliru tadi bukan jibal hibal sudah nggak punya biaya lagi aku dalam perjalananku tadi bukan bukan jibal fala <tolah> balaghal al udah enggak ada bekal lagi hari ini illa billah bik kecuali dengan pertolongan Allah dan pertolonganmu kasih aku bantuan ya as'aluk aku minta kepada kamu bila radda alaika basarak dengan Allah yang mengembalikan pandangan kamu syatan satu ekor kambing betina atau yang aku bisa be berbekal dengan itu satu kambing fi safari dalam perjalananku minta satu kambing fagal god kuntu a'ma ya dulu aku sama nasibnya dengan kamu buta faradallahu ilayya basari maka Allah mengembalikan pandanganku wa masyita ambil apa yang kamu senangi dah pen apa satu, dua, sepuluh, dua puluh, ambil. Hah? masih masita, tinggalkan apa yang kamu, eh, apa, apa yang kamu eh, senangi, apa yang kamu mau. Kamu mau tinggalkan, kamu mau ambil, sakar milio dewe, sak perlu ya sak puasnya kamu. Hmm. Fa wallahi ma ajhaduka al-yawm bi syai' akhadtahu lillah. Huh? Demi Allah aku tidak akan memberatkan kamu yang kamu ambil karena Allah. Bebas. Silakan. Fagala amsik malak. Nah ini ini gambaran kalau kamu itu bisa bantu tuntas, jangan bantu sebagian. Ada orang punya biaya, Hah? perlu biaya pengobatan dua juta. Jangan kamu kasih seratus ribu kalau kamu mampu semuanya. Nyanyi nekat seperti orang ini, jangan-jangan itu ujian loh. Pergi kamu, perlu berapa? Dua juta. Kamu mampu bantu, bantu semuanya. Hah? Jangan kamu tinggalkan. Ya sudah, saya bantu seratus ribu. Padahal kamu bisa bantu semuanya. Ini orangnya satu juta sembilan ratus dari mana dia? Lah kalau nggak ada lagi kecuali kamu. Mungkin kamu satu-satunya orang yang diharapkan untuk bisa membantu. Jangan kamu membantu sebagian kalau mampu bisa membantu semuanya. Gagal no? Hah? Jika kepingin berkah kamu tadi itu, jangan-jangan itu ujian loh bagi kamu. Hah? Baik. Bagaimana akhirnya? Aku ni udah, gak harta kamu, nggak, enggak enggak Aku ini malaikat enggak butuh ambing. Aku ni malaikat gak butuh ambing. Aku ni malaikat gak butuh ambing. Allah ni malaikat gak butuh benar Aku Allah benar gak butuh ambing. kamu ni malaikat gak butuh ambing. Aku ni malaikat gak butuh Uh, si belang dan si botak, dan akhirnya kembali dalam keadaan uh, semula karena dia tidak lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat tadi ya, uh, dari ini juga kamu bisa ambil manusia itu bisa ketemu malaikat, tapi dari, bukan dalam bentuk aslinya, dalam bentuk uh, perwujudan. Bisa hmm? nih. Dan itu kalau Bani Israel bisa ketemu malaikat apalagi umatnya Nabi Muhammad, para aulia bisa ketemu malaikat kenapa? Oh itu goro ketemu malaikat kenapa enggak? Ini Nabi menceritakan mereka bukan nabi ketemu malaikat di Al-Qur'an bagaimana istrinya Nabi Allah Ibrahim Hah? ketika mendengarkan bagaimana perbincangan Nabi Ibrahim dengan malaikat yang akan mengadap Nabi Allah eh, kaumnya Nabi Allah Lut apa fasamiat ah. eh, fa, fa, Fasami jadi eh, mendengarkan pembicaraan Nabi Allah Ibrahim dengan eh, dua tamu dianggap malaikat eh, dianggap itu adalah tamu nggak eh, taunya dua malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengadap kaumnya Nabi Allah Lut hikatan apa Jadi Nabi Ibrahim Ibrahim ini istrinya lama sampai tua nggak punya anak nah, akhirnya dikasih kabar kamu sebentar lagi istri kamu akan mengandung dengan ishak tertawa istrinya masa ada setua ini akan bisa mengandung gitu Hah? siapa yang ngambil Quran ini Hah? ya ada foto hikat ajuzun Agim, apa sebelumnya wa muradu wajahikat wa qalat ajuzun aqim. Ya. Nah, itu uh, istrinya nabi ibrahim tahu dengan malaikat tadi itu demikian juga ketika uh, datang kepada nabi muhammad Israel dan waktu itu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha melihatnya. Dan juga Sayyid Umar dan beberapa sahabat ketemu dengan Jibril dalam surahnya. dalam apa? Dalam perwujudannya. Banyak sekali. Banyak sekali cerita-cerita itu lah bisa terjadi kenapa sahabat umat Muhammad tidak bisa terjadi kok bingung itu orang sekarang kalau ada karamah ketemu dengan perlu Jibril bingung nggak perlu dibingung kok bisa itu terjadi nggak ada masalah ah, demikian juga ketemu dengan arwah ya ketemu gak mungkin ini ketemu dengan Habib Fulan padahal sudah mati nggak ketemu nggak mungkin ketemu dengan Nabi kenapa kenapa ndak sama aja kan malaikat itu nggak bisa dilihat tapi bisa da, menyerupai manusia bisa bertemu kemudian jin bisa menyerupai sehingga bisa berdialog dengan orang dari itu bukan dalam bentuk aslinya roh juga begitu dalam bentuk asli nggak mungkin akan bisa nah, tapi bisa nanti dalam perwujudan karena itu kalau ada ru'yatun nabi ya ghadha ada ru'yatul awliya ya enggak usah bingung. Itu juga diterangkan kok dalam hadis. Ini malaikat tentunya bisa. karena itu eh, jangan kita ini mengukur eh, orang itu dengan diri kita yang belum mampu. Kalau ada misalnya ahli astronomi dia menceritakan di planet itu begini begini begitu Jangan kamu nyatakan Goro udah dan Tidak pernah sampai ke planet dia Loh, Matanya dia tadi juga si alat Ada alat untuk bisa melihat Anak kecil ini memang nggak ngerti Itu dibuat mainan Tapi kalau mereka digunakan untuk melihat Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan matanya dia bisa untuk bisa ru'yatun nabiya gaboh atau ru'yatul awliya matalan ya gadha bisa juga kenapa enggak Hah? yang biasa aja bisa nih tiga orang ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu yang mengingkari huh? eh uh, Karomah dari itu sebenarnya dia mengingkari kebenaran Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah had ada yang perlu dibahas. Nah, kira cukup ya? baget ayah. Anda ada, ada sudah. Cuma, kalau memang jadi wali beneran, enggak apa-apa ya. Kalau bukan jadi wali beneran, dia e, menyatakan, "Aku melihat bangun, ya Rasulullah." rangkulan begitu. Padahal goro, paham hati, hati Itu adalah pemalsuan dan penipuan tadi itu. Idia al wilayah mengaku-ngaku jadi wali padahal bukan wali itu mengakibatkan suul khotimah bahaya itu orang dan membahayakan orang lain sama dengan bukan dokter ngaku dokter hati-hati hukumannya banyak besar loh itu ya enggak itu hukumannya besar. Kenapa bahaya dirinya juga membahayakan orang lain. Bukan polisi ngaku polisi, uh penjara nanti. Eh, bukan wali ngaku wali, pun rokok nanti itu orang. Eh, bukan menjadi ukuran wali itu bukan karena diciumi tangannya sama orang. Ukuran wali tadi itu bukan berarti uh, semua keinginannya disampaikan. Ukuran wali itu bukan itu. Ukuran wali itu adalah. Orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.